Orang yang pakai Balmond Expeliner itu aneh. Balmond itu jungler, bukan Expeliner. Ini dia alasan Balmond lebih OP jadi jungler daripada Expeliner. Balmond merupakan salah satu hero fighter tertua di Mobile Legends. Dia termasuk dalam jajaran hero lama yang lumayan ditakuti di season 31 ini. Bukan hanya karena skill ultimate-nya yang mempunyai jangkauan luas, tapi juga berkat skill duanya yang tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Umumnya memang hero fighter ditempatkan di posisi XP lane, namun berkembangnya Mobile Legends membuat beberapa hero fighter menjadi lebih baik ditempatkan sebagai jungler dibandingkan XP laner, dan Balmond menjadi salah satu contohnya. Balmond memiliki kemampuan farming yang sangat cepat. Dengan melakukan farming yang tepat, Balmond akan mendapatkan level dan item lebih cepat daripada hero yang lainnya. Tentu sangat disayangkan jika skill-skill yang dimilikinya hanya untuk membersihkan minion di XP lane. Selain itu, skill-skill yang dimiliki olehnya lebih terasa kuat dan bermanfaat apabila digunakan sebagai jungler. Ia akan terasa lebih tebal dan memiliki damage yang lebih sakit. Karena itu, Balmond lebih cocok menjadi hero jungler dibandingkan XP laner. Nah, ada pun tips untuk bermain Balmond jungler, yaitu pertama, bermain agresif. Kamu harus berani untuk merebut jungle-jungle milik musuh, membackup timmu dengan tujuan menculik hero-hero lawan. Yang kedua, fokus objektif. Fokus terhadap objektif Lord dan Turtle yang muncul, manfaatkan red tree dan skill ultimu. Yang ketiga, jangan pelit ulti. Dan yang terakhir, selalu ikut ke dalam team fight. Ini dia rekomendasi item dan emblem terbaik untuk Balmond jungler saat ini.